Sebab ada orang, dia menganut Islam kerana ikut ibu bapa. Maka apa yang dia buat, ialah apa yang ibu bapa dia buat. Ada orang menganut Islam kerana ikut kawan. Ada orang menganut Islam suka-suka, saja-saja. Kita perlu menganut Islam dengan memahami hakikat kenapa kita menganut Islam. Kita pula tanya dekat akak tu, akak kenapa pula akak? Tak adillah akak ni. Zalim akak ni. Akak ni pilih kasih. Mentah-mentahlah uncle tu handsome, pakcik tu handsome. Akak bagi kat dia laptop bag. Saya pula budak-budak, akak plastik bag pun tak bagi. Kedekut. Kena belajar elok-elok supaya kamu dapat kerja yang bagus, supaya kamu dapat gaji yang bagus, kehidupan yang bagus. Tapi waktu yang sama, kita juga buat forum, kita juga buat ceramah. Jangan materialistik. Tetapi dalam pendidikan, kita mengajar materialistik. Kawan anda, dia sekarang ni sedang sesak nafas. Dia sedang sakit, sedang tenat, sedang kritikal. Kita ada ubat itu. Apa yang kita buat? Ambil gambar, tak pun. Lepas tu, upload kat Instagram, Facebook. Ya Allah, Ya Rabbi, kawan aku sedang sakit. Tolonglah kalian doakan dia. Dan polis tu tanya, kenapa awak ada ubat, awak tak bagi kat dia? Jawapan kita, uncle, dia tak minta pun kat saya.